Hai guys, jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya ya guys, biar nggak ketinggalan berita-berita menariknya guys. Oke. Hai. BPM Prabowo usulkan konsep debat tarung bebas, sumber dari newsdetik.com. Badai Pemenangan Nasional BPM Prabowo Subianto Sandiaga Uno ingin debat cawapres-cawapres digelar dengan konsep tarung bebas. Para calon presiden tidak membawa sontekan yang dapat mengurangi nilai debat. Kalau diperlukan kami tawarkan format debat free fight, terus tarung bebas di antara pihak-pihak karena debat kedua ini head to head antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ucap Wakil Ketua BPM Prio Budi Santoso kepada wartawan kepada Center Prabowo Sandi Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan Selasa 22 Januari 2019. Prio punya usul debat tarung bebas karena KPU ingin membuat debat yang lebih baik. Dia mengatakan dalam konsep debat tarung bebas, para kandidat bisa mengeksplorasi gagasan tentang Indonesia. Menurutnya format debat semacam ini dipaksa di Amerika Serikat saat Hillary Clinton berhadapan dengan Donald Trump. Boleh juga eksplorasi gagasan-gagasan berhadapan Indonesia. Dengan demikian dalam rapat KPU kita tunjukkan model di beberapa negara lain termasuk debat pertama Hillary dan Trump. Ada sisi magnet apa tapi tetap bercita rasa di Indonesia, ucapnya. Sumber dari newsdetik.com dan bagaimana komentar Anda?